Balik lagi di channel saya, di channel ADF Muhammad. Sekarang kita lagi ada di Aginsari Harum. Dan hari ini, tanggal berapa ya sekarang? Saya lupa, pokoknya hari Kamis sekarang. Kita hari ini berangkat 2 mobil ya. Alhamdulillah. Yang pertama Mr. Reborn itu udah siap-siap. Dan satu lagi itu si Fresh Milk lagi di sana. Yuk, nanti kita langsung ke sana ya. Langsung aja ngejos, cuman kita coba lihat ke sini dulu ya. Sini rame banget di agennya Pak Ade ya. Ini punya agen sendiri gitu ya. Sekarang kita langsung jos aja ke sana karena mau ngeliat cari harum. Yuk, langsung kita lihat unit pertama yang berangkat dari Bandung ya, yaitu si Fresh Milk dengan model terbarunya dan juga variasi barunya yang winglet itu ya. Oke, gas. Jadi ini motor-motor yang mau dibawa ke Palembang, gila banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 motor, itu 8 sama ini. Wah mantap banget, gila. Jadi ini rencana pakai unit yang ini ya, si Fresh Milk. Wah ada Bapak Apep balik lagi. Gimana ini bawa motor doang? Cukup nggak? Jadi Fresh Milk siap ngangkut ya, paket apapun, segala jenis apapun. Tapi jangan yang bahaya-bahaya seperti obat-obatan terlarang, itu nggak boleh ya. Saya langsung marah itu. Iyalah, siapa yang mau bawa-bawa yang kayak gitu. Gila banyak banget motornya. Dan ini paket-paketnya juga ya lumayan lah ada gitu ya. Nah ini ada unit buah batu ya. Unit buah batu ini sekarang dipakai ke Bandung Jambi ya. Bandung Jambi. Nah tapi ini baru datang dari Jambi kalau nggak salah, setahu saya itu ini dari Jambi ya. Dan ini mau besok kayaknya berangkat bobat. Oke? Kita kasih sinematik mulai dari semuanya. Jadi karena ngangkut motor banyak, akhirnya itu ada 6 8. Oh 8, ternyata ada 8, jadi ini dibongkarin semua. Jok separo. Ya separo. Oh jadi kayak Giri Indah ya. Penumpang, belakang paket. Ya, cuma nanti jadi gawe lagi ya baliknya. Pasang jok lagi. Ya. Oh, 1000 ya. Jadi sengaja custom ya, ini di custom karena ada permintaan ngirim motor. Jadi setengahnya jok buat penumpang, setengahnya lagi buat motor ya. Motornya 8 katanya gitu. Ini TV motor, kalau ada motor buat apa ada TV kan, TV motornya nggak mungkin nonton TV gitu ya. Nanti kita bakalan ngawal yang si Mr. Ibon giliran bus kedua untuk hari ini ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke agen Pak Suha ya. Ini ada buah batu. Bah, ternyata si Fresh Milk yang giliran membawa motor-motor ini ya. Jadi di agen sih udah ada, alhamdulillah udah ada 20 lebih kalau nggak salah penumpang. Nah, sini ada orang Pak Suha dan lain-lain. Ada PO buah batu. Ada PO Sari Harum ya. Fotonya si Emerald banget ya. Gitu. Ada ribbon. Gitu. Yuk kita tonton aja ya.
Jadi untuk penumpang Siribon berapa ini Panopan total? 28 orang. Kalau yang tadi yang fresh milk? Belum tahu, nggak kelihatan, dibawa sama bos Tama. Oh, dibawa bos Tama. Jadi kalau urusan fresh milk itu urusannya bos Tama ya. Kalau misalkan yang Ribon ini nanti saya yang urusan sup ya. Wah, ada apa bontir kita, bosku? Kasian banget deh. Langsung gas aja ya. Kita mau hitung dulu. Mr. Ribon siap berangkat. Jadi ini ada rombongan di Jati Bening kalau nggak salah, 20 orang gitu ya. Tadi fresh milk lagi di sana, kita nanti susulin pakai mobil ini ya. Kita kasih sini mantik dulu.
Jadi sekarang si Fresh Milk udah mau berangkat ya. Tadi Mr. Ibon udah berangkat, udah di sana, udah di agen. Tinggal satu lagi yaitu si Fresh Milk ya yang berangkat ke Palembang. Jadi alhamdulillah hari ini ada 2 unit berangkat cari harum ya. Mantap. Kita ikutin lagi si Fresh Milk. Never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Mr. Ibon udah siap dan juga si Fresh Milk juga udah siap. Langsung jos. Coba tiap hari kayak gini ya. Jos banget, mantap, keren. 2 unit siap berangkat. Mr. Ibon udah berangkat, sisa Fresh Milk yang belum berangkat.